Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat disabilitas saya ini yang bernama Pak Husein. Nah, Pak Husein ini untuk mengangkat sejarah apa? Apa mengangkat Batok? Di Batok dan Gabit. Dan Wid Gabit. Ada Wid Gabit. Pak Husein emang benar Pak Husein masih ada kerabat keturunan dari Wujud ini? Oh ya, saya salah satu keturunan dari Wid Gabit, Kiai Gabit. Kiai Gabit. Yang makamnya di sini keturunan yang keenam saya. Oh, keturunan keenam sahabat. Generasi yang keenam. Oke. Kita langsung tanya aja nih, Pak. Yeah. Sejarah dan usulnya bisa diceritakan, Pak, sejarahnya? Oh, asal mulanya. Oh, bisa. Asal muasalnya bermula dari Kiai Gabit itu dari Keraton Sumedang Larang. Mm-hmm. Beliau itu di sana mengajar agama Islam. Namun karena pada saat itu zaman penjajahan Belanda, mau kagak mau banyak gesekan dengan penjajah. Yang notabene pada umumnya orang-orang bumi putra yang sejati itu membela negaranya. Mereka menghimpun kekuatan yang pada akhirnya terjadilah peperangan-peperangan gerilya dengan Belanda itu karena kebijakan-kebijakan Belanda yang menghanguskan hak-hak orang-orang bumi putra. Namun dari sekian puluh tahun, pada akhirnya Kiai Gabit itu sebagai tokoh agama di Kerajaan Sumedang Larang tertangkap juga oleh Belanda. Entah ada santrinya atau memang kepintaran Belanda, beliau tertangkap kemudian oleh Belanda dibuang ke tengah laut. Masya Allah. Dengan tujuan supaya tidak ada makamnya, untuk melemahkan daya juang prajurit-prajuritnya, yang kemudian dihembuskan fitnah oleh Belanda bahwa Kiai Gabit sekarang sudah tidak memimpin perang Anda, beliau sekarang sudah dikasih tanah oleh Belanda di suatu tempat. Dan itulah cara-cara Belanda untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan semangat pejuang bumi, anak bumi putra. Oh ya, Pak Husein, sorry. Kapan pertama kali makam ini mulai menjadi tempat ziarah? Oh, pada awalnya setelah Pak Kiai Gabit itu dibuang ke laut, pada akhirnya dengan pertolongan Tuhan, rahmat Tuhan, beliau itu terdamparlah di laut pantai Bekasi ini. Kemudian beliau naik ke darat dan pada saat itu masih hutan belantara di sini. Namun di tengah-tengah hutan ini ada makam yang tanahnya itu bersih, tidak ada rumput-rumput yang menjalar. Nah, dilihat oleh Pak Kiai Gabit ini makam, kemudian beliau berkomunikasi gaib. Berarti Pak Gabit ini yang menemukan Uyut Batok? Iya, Uyut Batok. Makam Uyut Batok. Di situ makamnya ada batoknya, ada wadah pada zaman itu untuk wadah makan, dan ada bumbung gelas untuk wadah minum. Oke, Kang Arjun boleh bertanya. Oh, ya. Kira-kira apa aja, Pak, legenda atau mitos yang berkaitan dengan Uyut Batok yang masih dipercaya oleh masyarakat? Mitosnya ya, setelah Pak Kiai Gabit itu berkomunikasi, kemudian beliau itu meminta restu Sebul Makom untuk membuka daerah persawahan di sini, sehingga terjadilah perkampungan sini. Setelah panen, mereka menjadikan tempatnya sebagai ajang silaturahmi masyarakatnya pada zaman itu dan terus menerus setiap habis panen. Yang pada akhirnya masyarakat banyak pada berziarah ke sini ya, tentang hajat-hajatnya, persengketaan keluarga, jabatan pada saat itu yang berkaitan dengan hukum, dengan negara. Mereka banyak yang terkabul hajatnya, ya akhirnya turun-temurun mereka dengan masyarakatnya akhirnya pada tahu, banyak yang pada datang ke sini. Kira-kira ada cerita khusus tentang keajaiban atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi di sekitar makam ini, Pak? Ya banyak sih, pada saat masih ada di zaman penjajahan Belanda sebelum tahun 1945, itu banyak orang-orang luar daerah datang ke sini untuk menumpang motong padi, kulin motong padi. Jadi mereka
kebetulan kemalaman datang ke sini, mau datang ke belakang kampung sini, mereka di jalan banyak penjagaan tentara. Kemudian mereka takut, mundur, tapi tentara itu ada yang nyamperin mereka. Ada apa ini? Mau kemana emang? Jangan takut. Enggak pak, saya mau ke sana katanya. Ke kampung belakang Keramat Batok itu. Oh ya nanti diantar katanya, tapi jangan lewat gang sini ya. Gitu. Tapi dia lihat ini orang benderang di sini, di area ini, dari jalan raya sana ya. Kemudian dia diantar ke lewat dari gang ini, gang yang satu lagi, tapi itu jalan pematang sawah. Oke, Pak, kita mau tanya lagi nih. Tradisi dan ritual apa saja sih yang ada di sini biasanya yang dilakukan oleh para penziarah atau berkunjung ke makam ini? Kalau yang penziarah ya biasa saja, jadi ya, kirim-kirim doa gitu, ya. Untuk sebol makom, sebol karomah. Yang berharap sebol karomah, kita minta doanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang punya karomah dari Gabit atau ya kedua-duanya. Terus bagaimana cara yang benar nih untuk menghormati Uyut Batok saat berziarah di sini? Ya kembali ke biasanya sih sudah terislamisasi ya, cara-cara Islam aja gitu. Kita kirim-kirim doa. Ya kirim-kirim doa, kemudian kita membacakan ayat suci, mendoakan beliau semoga alfa dan hilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan karomahnya kita didoakan oleh beliau kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho mengabulkannya dengan segera. Pengalaman pribadi, apakah Anda pernah mengalami atau mendengar cerita pengalaman spiritual khusus yang terjadi di makam ini, Pak? Ya pada dasarnya biasa-biasa saja. Kalau bagaimana perasaan Anda setiap kali berkunjung ke makam Uyut Batok? Ya karena kita mah keturunannya jadi enggak begitu sesuatu yang enggak sesuatu yang aneh-aneh lah gitu. Gitu. Biasa aja gitu. Iya. Enggak ada keganjilan gitu. Enggak ada, kita cuman apa namanya? Ngurus aja gitu. Warah aja gitu, punya kewajiban untuk mengurus aja. Kira-kira seberapa penting makam Keramat Uyut Batok dalam kehidupan spiritual di budaya masyarakat sekitar, Pak? Ya, kalau dibilang penting ya kenyataannya banyak masyarakat baik dari wilayah Jakarta sekitarnya, Banten, Pandeglang, Bogor, Kerawang, Purwakarta nyampe sini. Dari Gunung Kemukus juga nyampe sini. Dari NTB. NTB juga. Iya, daerah Priangan tuh, Garut, Tasik, Bandung banyak. Berarti guys, semua Bekasi, luar Bekasi juga ada ya. Daerah itu Sanggabuana, Gunung Sanggabuana nyampe. Garut berarti itu Sanggabuana. Iya, dari gunung apa namanya itu Dieng juga nyampe. Semua para keluarga-keluarga Kuncen pada datang sini silaturahmi. Waktu itu saya tanya, Anda kan udah punya gunung kaya raya sana banyak, jangankan orang Indonesia dari Pulau Sumatera, Kalimantan, orang dari pulau Malaysia juga Singapura banyak yang ziarah ke Gunung Dieng pada minta kaya ngapain nanti keluarga Kuncen pengurus sana kemari-mari. Sini mah kita mah apa namanya klasifikasi karamanya kecil, enggak begitu bah katanya. Justru saya diperintah sama orang tua di sana suruh silaturahmi sama orang tua di sini. Oh begitu, ya udah silaturahmi. Oke kalau gitu mereka. Terus bagaimana dampak keberadaan makam ini terhadap kehidupan sosial dan ekonomi desa ini, Pak? Ya kalau itu sih, kalau untuk masyarakat biasanya memang dulu Uyut-Uyut Gabit anaknya mandor bedug, mereka itu meramaikan perekonomian dengan mengangkat pesta adat, banyak orang pada berjualan, kawan-kawannya dari semua daerah Jakarta sekitarnya, Bekasi sekitarnya, Kraos sekitarnya diundang, dan mereka sini pada kumpul bersilaturahmi sehingga orang-orang pada dagang pada laku. Dulu mah hampir 3 minggu sini pesta adatnya, hiburan tiap malam. Ramai terus, Pak. Ya 4-5 panggung, ada nayub, ada topeng, ada wayang, ada tanjidor, ada kelindingan, ada gamelan. Macam-macam banyak gitu. Iya, semua ya hiburan seni pada zaman itu yang ada dipanggil sama Uyut Gabit, sama Uyut Beduk itu anaknya keturunannya.
untuk menghibur rakyatnya, sehingga kan orang banyak ya otomatis kan ekonomi ada di ada, sini iya. Lapar, haus kan, ada orang jualan makanan, iya, perhiasan, macam-macam lah. Pesan dan nilai-nilai apa saja, moral atau nilai-nilai yang utama dia ajarkan oleh Uwid Batok yang masih relevan hingga saat ini? Nah, itu mereka karena di sini kan haul pesta adatnya itu bulan surat, biasanya itu tanggal 7 sampai tanggal 14-15 tuh baru hari H-nya. Beliau memotongkan kerbau di sini untuk makan keselamatan perbagian biji masyarakatnya. Kerbau dipotong, dimasak, kemudian siangnya untuk perbaikan biji masyarakat makan bareng-bareng. Apa khusus kerbau dong, sapi enggak? Sini kerbau sini. Kerbau dong. Terus bagaimana kita sebagai generasi muda nih dapat menghargai dan meneruskan warisan spiritual Uwid Batok? Ya, beliau kan mengangkat di samping perbaikan gigi untuk masyarakatnya, terus memberikan hiburan untuk masyarakatnya, juga menyantuni yatim. Karena makanya dia mengangkatnya bulan surah, jadi tanggal 10 surah itu pada tahunnya, tahun barunya Islam, yeah. Itu kan hari raya lebarannya anak yatim, yeah. Maka mereka mendeklarasikannya itu pesta haul hadatnya itu wacana lebaran hari raya yatim tanggal 10 surah itu. Seperti beberapa tahun terakhir ini juga kita menyantuninya itu sesuai dengan hari ulang tahun Uwid Batok, Uwid Gabit itu 385, 386, 387, dan besok ini bulan surah ini tanggal 14 Juli sampai tanggal 21 itu kita nyantuninnya 388 yatim campur jompo, dan itu berkisar di tiga desa. Wilayah desa yatim. Husen, tapi ada pernah nggak sih kalau misalnya ziarah di sini ya, maaf kata ya, ada yang salah nggak sih misalnya ziarah di sini? Ya, ziarah sini kita karena memang pada umumnya orang memang ada sebagian kecil, sebagian besar ya minta keberkahan, yang dagang supaya mudah mendapatkan keuntungannya atau laris dagangannya, yang bersengketa supaya reda persengketaannya, yang ada bermasalah dengan pimpinannya atau apa bisa dimaklumi, bisa menerima maaf. Ya artinya ya kalau memang niatnya semodel itu ya alhamdulillah banyak tercapai gitu. Tapi ada juga yang memang nggak mengerti atau memang artinya gaya karakternya itu kelasnya punya kelas tertentu, sepertinya pesaing-pesaingnya harus dilumpuhkan, harus dimatikan. Ya memang kita kurang mentolerir, tapi kita meluruskan, kita memberikan tua-tua agama lah gitu, sesuai agama kita, agama Islam. Tidak patut kita disakiti orang, kita membalas dendam gitu. Kita arahkan, walaupun mereka kelihatannya kecewa gitu. Hal-hal yang berbau negatif kita tidak mentolerir gitu. Ini kita mau tahu makam sebelah Uwid Batok sudah mana ya, Pak? Kalau Uwid Batok ini yang ada bangunannya ini. Bangunan Uwid Batok ya. Sedangkan Uwid Gabit. Uwid Gabit yang di luarnya, samping yang di luar. Ya. Boleh ditunjukkan, Pak? Boleh, boleh. Dan kita. Oke. Monggo, Pak. Assalamualaikum. Ini makam Uwid Batok. Oh, sahabat. Ini dia makam Uwid Batok. Yang pada zaman yang ditemukan pada zaman hutan. Berarti makamnya di dalam, Pak? Iya, ini di dalam. Kami di dalam. Baru di dalam. Oke, sahabat. Makanya karena ditemukan pada zaman hutan ya masih rata, dan kita tidak mendesain merehab, artinya tetap rata. Oh, rata gitu ya, bukan tidak ada tunukan tanah gitu ya? Masya Allah. Di atasnya ada batok yang dulu wadah tempat makan zaman orang dulu, dengan bumbung gelas dari bambu, wadah minum. Nah itulah batoknya pada saat buka persawahan, buka hutan tuh nasinya dimakan sama orang banyak, nggak bisa habis. Masih utuh gitu ya, masih utuh.
Oke sahabat, sudah kalau makam Uyut Gabit. Nah, kalau Uyut Gabit di sini. Pas hati-hati sahabat licin. Oh ini. Jabitnya makamnya. Ini Jabit ya. Di sini masih ada keturunan nah, atau ini anaknya nih. Uyut apa namanya? Ketiga, Uyut. Tape, Uyut, Bendit teh, Pak. Ini istrinya Uyut apa ini? Istrinya Uyut Bendit. Oh, Bendit ya. Ini anaknya istrinya. Iya. Istri dari Uyut Jabit ya. Bukan Uyut Jabit, ini Uyut Jabit, ini anaknya Mandur Beduk, ini Uyut apa istrinya. Oh, istrinya. Uyut apa ya? Kayak Beduk. Mantuk ya. Mantuk. Karena cucunya Haji Mayan. Yang sebelah sini? Ya, Mandor Haji Mayan. Mandor Haji Mayan. Ini juga sama cucu juga. Cucu juga ya. Jadi anak dari Beduk ini. Ya. Anaknya juga sana, Lora Onci. Iya. Kemudian cucu-cucunya ini kakek saya nih, cucunya dia, kakek saya. Nah, kakek ini Mankumpi. Mankumpi? Iya, ini kakek saya nih. Kakek ini, jadi udah cucu. Udah Buyut. Buyut, oh, Buyut. Jabit, ya. Di Mankumpi. Di Mankumpi. Kalau sebelah sini, Pak? Oh, ini... apa anak dari Mandor Beduk, cucunya itu ya, cucu Gabit, kayak Gabit, kalau ini udah Buyut, kakek saya ini masuknya udah Buyut, ini cucu-cucunya ada ini, itu masih satu terah di sini, keturunan semua, nggak ada orang lain, karena emang dulu yang buka hutan ini kan Uyut Gabit, jadi ini sama juga dengan milik pribadi. Oh iya Pak, biasanya kalau ziarah ini yang ramenya khusus apa itu? Ya khusus kadang malam Senin, malam Jumat. Kemarin anak-anak pada tawasulan malam Sabtu juga ada gitu. Sekitar jam berapa itu Pak? Ya, biasanya jam 10. Jam 10? Nunggu orang-orang pada pulang kerja, pulang kondangan, apa lingkungan keluarganya ada yang selamatan. Kan enggak ganggu gitu. Selama di sini jarak ada enggak yang pernah nginep gitu atau bapak? Oh, banyak. Kan? Dari Kerawang, dari Kerawang. Jakarta sekitarnya. Bekasi, banyak nginep pulang subuh. Selain di sini ada enggak sih masjidnya kayak tempat untuk beribadah gitu, musala atau masjid? Oh, ada masjid, kita bangun masjid. Oke, boleh kan musala ya? Sekarang udah bangun masjid. Oke, oke. Tolong Pak diantarkan. Monggo silakan. Lewat mana, Pak? Ini mah sendal situ. Oke, sahabat. Nah, kita berada di daerah pemakaman Uyut Jabit, di musola Batok. Uyut Jabit dan Uyut Batok. Batok. Okay. Oh, kalau boleh tahu ini masjid apa Pak? Oh, ini masjid Jami Sangkar Barokah. Jami Sangkar Barokah. Didirikan di tahun berapa? Didirikan mulai COVID. Kurang lebih udah 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ya. Ini masjidnya untuk umum. Ya untuk umum, untuk orang yang ziarah, masyarakat sekitar, semua umat Islam lah. Jadi kalau Jumat, ya Jumat ada sholat Jumat. 13x15. Bangunan ini sudah berapa tahun? Sudah berjalan 3 tahun setengah lah, hampir 4 tahun. Ya. Oh baru. Tadinya musola. Musola ya. Di dalam sana, di dalam Keramat itu kan ada musola. Baru 3 tahun. Mulain COVID aja kita bangun. Pas mulain COVID. Kalau di sini itu ada ini nggak pengajian, majelis taklim? Belum. Karena banyak ya. Udah ada sekitar sini masyarakat ini banyak. Ya ini musola, masjid-masjid. Karena kita baru ya kita. Ya masyarakat ya, nggak cukup.
untuk pengajian berarti untuk ini belum ada gitu? Belum ada. Belum ada. Ini khusus buat diarah aja gitu? Buat diarah aja, ya. Karena banyak di belakang masjid, di depan masjid, musola, belakang sana juga masjid. Oke. Okay. Bisa gitu? Yang kita buat untuk kepentingan tamu aja, tamu. Oh. Tamu yang berziarah daripada ini ada wadahnya, ada tempatnya. Nah ini tapi ini istrinya dari sini mas terak sini bawa anak. Kemudian istrinya mas diambil lagi pulang ke Sumedang. Nah, anaknya pada besar di sini kawin lah sama anak Wid Leo ke sana. Nah Wid David ini setelah buka hutan di sini jadi persawahan perkampungan. Leo pulang ke Sumedang, kemudian keponakannya yang namanya Raden Leong karena sana udah kacau balau, dia ikut ke sini dengan bawa anaknya lima, dua laki-laki, tiga perempuan. Akhirnya anak Raden Leong, keponakan Kiai Jabit ini banyak yang kawin sama anak-anak ini, sama Kiai Jabit. Di antaranya ada dengan anaknya, ada juga dengan cucunya. Kawin ke anak ponakan yang dari Sumedang Larang, kemudian mereka menetap di sini. Makanya Kiai Jabit makamnya di sini, Raden Leong juga yang dari Kelaton Sumedang keponakan Kiai Jabit wafat di sini juga gitu. Nah, ini keturunannya. Nah, saya keturunan yang dari sini nih. Kiai Jabit punya anak ini kemudian punya anak. Nah, ini terus turun ke sini, nah saya dari jalur ini, dari sini kemari ke saya ini udah regenerasi yang keenam, keturunan yang keenam ke saya. Ini hitungannya Uyut saya ini Uyut saya ini istrinya, nah bapaknya ini bapaknya kemari. Berarti masih dekat ya Pak? Ya regenerasi yang keenam saya. Belum jauh-jauh banget ya? Belum. Nah ini nasabnya terus ke sana, ke atas. Terus Pangeran Santri. Pangeran Santri kan asal dari sana, dari Timur Tengah itu keturunannya sampai ke nasabnya ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita keturunan Habaib yang asli. Habib ya Pak. Karena keturunan dari Timur Tengah kan nyebarin Islam, kawin lah sama anak raja Pulau Jawa. Di antaranya nih Pangeran Santri Kusuma Adinata nih kawin dengan Ratu Intan Dewata Pocokungun, anak dari Raja Jawa Barat, keturunan ke kita. Berarti yang Habaib itu Pangeran Santri Kusuma Adinata ya? Iya. Itu yang Habaibnya ya? Kemudian anaknya jadi Raja Prabu